Hai, sekarang saya berada di Dermaga Logistik IKN. Jadi di bawah ini adalah lokasi pembangunan Dermaga Logistik IKN. Jadi pada sore hari ini kita akan melihat progres terbaru di Dermaga Logistik IKN ini. Di sore hari ini para karyawan sudah beristirahat. Dan nanti pada jam 7 malam dilanjut lagi mulai bekerja, karena di sini siang dan malam para karyawannya selalu bekerja. Jadi pembangunan di Dermaga Logistik IKN ini betul-betul dikebut. Dan di depan dermaganya sudah mulai dilantai. Jadi di depan ini adalah Teluk Balikpapan. Arah depan sana adalah ke Balikpapan. Jadi sekarang ini di Dermaga Logistik IKN ini tiang pondasi atau tiang pancangnya sudah terpasang, hanya tinggal pemasangan lantai. Dan di depan ini sebagian sudah dilantai, hanya tinggal pengecoran aja lagi di sini. Jadi seperti inilah suasana sore di Dermaga Logistik IKN ini.
terlihat lokasi dermaga logistik IKN ini mulai bersih dan rapi ya teman-teman. Di depan sana itu adalah jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, yang di sampingnya juga sedang dibangun duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Nanti di sini pada jam 7 malam mulai lagi para karyawan bekerja untuk lembur malam ya teman-teman. Jadi di lokasi dermaga logistik IKN ini maupun di pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek terdapat 2 shift kerja, yaitu siang hari dan malam hari. Saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton channel saya ini. Dan sampai jumpa pada video update berikutnya. Terima kasih.